Gelar akikah Lili, Raffi Ahmad dan Nagita Slavina panjatkan doa ini. Raffi Ahmad dan Nagita Slavina telah resmi menyambut kedatangan bayi perempuan bernama Lili di keluarganya. Bahkan, keluarga Rans itu telah menggelar acara akikah. Walau demikian, wajah dari bayi Lili belum mau diungkapkan oleh Raffi Ahmad dan Nagita Slavina. Seperti apa kabarnya? Scroll artikelnya yuk! Raffi Ahmad dan Nagita Slavina gelar akikah Lili. Raffi Ahmad dan Nagita Slavina serius menyambut bayi Lili di keluarganya. Bahkan, Lili disambut dengan menggelar acara akikah, seperti Rafathar dan Rayanza. Di acara akikah serba warna pink ini, bayi Lili dipakaikan baju warna putih. Kehadiran Lili diiringi dengan senyum merekah dan raut wajah bahagia dari keluarga Raffi Ahmad. Love of my life-nya Papa Raffi, tulis Raffi Ahmad di Instagramnya, dilansir Intip Seleb pada Senin, 6 Mei 2024. Wajah Lili masih disembunyikan. Di postingan yang lain, Ibunda Raffi Ahmad dan Ibunda Nagita Slavina juga ikut berfoto bersama Lili. Di potret itu pula terlihat jika bayi Lili masih disembunyikan wajahnya karena sengaja di blur. Walau demikian, Raffi Ahmad dan Nagita Slavina selalu mendoakan Lili. Melalui akikah ini, sejoli itu berharap agar Lili selalu dilindungi Tuhan sepanjang hidupnya. Akikah Lili. Doain biar hidupnya, Lili, berkah dan selalu dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala, doa Raffi Ahmad dan Nagita Slavina. Beredar pula video pemotongan rambut Lili sebagai bagian dari rangkaian akikah. Tampak jelas jika Nagita Slavina tak kuasa menahan haru hingga menitikkan air mata. Pengadopsian Lili ke keluarga Raffi Ahmad dan Nagita Slavina turut membuat netizen bahagia. Doa baik dan ucapan selamat berduyun-duyun datang ke keluarga Raffi. Rafathar dan Rayanza yang jadi kakak juga nggak luput dari perhatian netizen.